إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ini disebut juga dalam Al-Quran sebagai Yaumul Furqan, hari yang membedakan antara hak dan yang batil. Ada juga yang mengatakan bahwa Badar itu disebut Yaumal Taqal Jama'an, itu dalam Quran Yaumul Furqan dan Yauma Iltaqal Jam'an. Iltaqa itu artinya berjumpa, Jam'an itu dua pasukan besar. Dan disebut Badar, ada yang mengatakan karena Badar itu diambil dari nama orang Badar Al-Kinani. Ada juga yang mengatakan Badar itu sebuah sumur yang terletak di gurun pasir yang disebut dengan tempat peperangannya, akhirnya dinisbatkan kepada sumur Badar itu, maka perangnya disebut perang Badar. Ada juga yang mengatakan karena daerah Badar itu dia seperti sumur melingkar, makanya kemudian disebut Badar dan perangnya disebut perang Badar. Perang Badar ini ikhwan terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadhan, subhanallah, bulan yang penuh berkah, bulan yang dibukakan pintu-pintu sorga, bulan yang ditutup seluruh pintu neraka, dan bulan yang setan-setan diikat di situ, bulan yang penuh berkah. Dan dalam sejarah ada beberapa peperangan yang terjadi di bulan Ramadhan. Yang pertama perang Badar, kemudian Fathu Mekah, termasuk juga perang Qadisiyah, pembebasan Baitul Maqdis di zaman Umar ibn al-Khattab, kemudian perang Tatar. Dan semua peperangan yang terjadi di bulan Ramadhan Allah menangkan. Ma'asyiral muslimin, perang Badar ini berbeda dengan perang-perang yang lainnya. Kenapa? Karena perang Badar ini sebenarnya tidak ada tujuan perang sama sekali. Nabi tidak ada tujuan perang. Makanya Nabi tidak mencela orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan. Nabi itu ketika keluar ke Badar hanya menganjurkan orang-orang yang hadir saja untuk berangkat. Adapun orang yang bekerja di ladang-ladang mereka atau sedang safar, mereka tidak diwajibkan untuk ikut dalam peperangan. Karena memang tujuannya bukan perang. Tujuannya hanya untuk merampas kafilah dagangnya Abi Sufyan yang datang dari Syam menuju Mekah. Itu saja. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merampas itu? Ingin merampok apa yang ada pada Abi Sufyan? Karena Nabi ingin mengambil haknya kembali. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah, apa yang terjadi? Dimusuhi, diancam, bahkan hendak dibunuh. Para sahabatnya disiksa. Bahkan sahabat juga ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir. Maka ketika itulah Allah mengizinkan mereka hijrah. Ketika hijrah, mereka tidak membawa kecuali sehelai baju di badannya. Orang-orang Quraisy merampas harta mereka, merampas rumah mereka, merampas kebun mereka, merampas bisnis mereka. Maka Nabi ingin mengambil haknya kembali.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak membawa orang, hanya 314 orang saja. Persis seperti tentara Talut ketika melawan Jalut. Persis jumlahnya. Dan perang Talut ketika melawan Jalut pun terjadi di bulan Ramadan. Dan jumlahnya sama itu. Ya. Jumlah tentara Talut 314. Jumlah tentara Rasul yang ke Badar sama, 314 orang. Dengan dua kuda. Hanya dua kuda saja dan tiga unta. Itu pun untanya gantian tuh. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang unta bertiga gantian. Abu Lubabah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian unta satunya Miqdad dan yang lainnya. Jadi bolak-balik gantian karena Badar itu cukup jauh juga, berkilo-kilo dari Madinah. Lah ketika itu Nabi SAW justru yang lebih banyak jalan dibandingkan naik. Lihat, harusnya Nabi itu lebih banyak menunggang dibandingkan berjalan, kan? Itulah sosok pemimpin ikhwan. Ketika itu Ali dan Abu Lubabah malu, masa Nabi jalan kaki, saya naik unta. Maka kata Ali radhiyallahu an, ya Rasulullah, lebih baik anda saja yang naik, kami yang berjalan. Maka Rasul mengatakan, ya Ali, kalian tidak lebih kaya pahala dibandingkan diriku, dan kalian tidak lebih kuat fisiknya dibandingkan diriku. Sudah, naik saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika Nabi SAW bergerak, kemudian mengutus orang untuk memeriksa kafilah itu tentang benar dan tidaknya, akhirnya Rasul mendapatkan kepastian bahwa kafilah Abu Sufyan telah bergerak dari Syam. Abu Sufyan ini tidak bodoh, orang cerdas. Ketika dia mendengar isu bahwa dia akan diserang oleh Rasul dan pasukannya, dia pun mengutus orang untuk mengecek ke Badar. Tidak puas, dia cek sendiri. Sampai di Badar, gak ada orang kecuali orang-orang yang memang tinggal di situ, beberapa orang saja. Kata Abu Sufyan kepada orang-orang yang tinggal di Badar, ada enggak pergerakan-pergerakan atau orang-orang ramai yang menuju ke sini? Orang situ enggak tahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan selalu menggunakan taktik tawari. Tawari itu artinya, pamannya nih, dari sini ke Batam Center harusnya melewati jalan yang harusnya dilalui jalan besar. Tapi dia mungkin belok ke Bengkong dulu sana. Itu namanya tawari. Setiap peperangan Rasul seperti itu, kecuali dua peperangan. Pertama perang Badar, yang kedua perang Tabuk. Itu betul-betul dilalui dalam jalan aslinya. Kenapa Nabi di perang Badar tidak tawari? Karena Allah sudah menjanjikan kemenangan. Allah sudah turunkan ayat menjanjikan kemenangan dan akan mengutus para malaikat untuk menolong Rasul. Makanya Rasul gagah berani berjalan. La ma'asyiral muslimin. Jadi Abu Sufyan ini mencari-cari, rupanya tidak ada pergerakan di situ. Tapi Abu Sufyan kemudian mendengar berita ada dua orang yang lewat di sini. Rupanya Abu Sufyan mencari bekas-bekasnya itu. Ketemulah kurma yang jatuh dan dia tahu itu kurma Madinah. Kata Abu Sufyan, benar. Ini Rasul ini sudah membawa pasukan. Ini kurma Madinah. Di sini tidak ada kurma. Dari situ kemudian Abu Sufyan pun langsung membelokkan rute jalannya untuk menyelamatkan dagangannya. Dan dia mengutus Dhamdham. Dia mengatakan, ya Dhamdham, berapa hari kau bisa berjalan ke Mekah, ke Quraisy? Kata Dhamdham, 2 minggu. Kata Abu Sufyan, bagaimana kalau seandainya ku beri ongkos 5 kali lipat daripada ongkos biasa, tapi kau harus sampai 2 hari sampai di sana. Bisa bayangkan? 2 hari yang ditempuh 2 minggu jadi 2 hari pakai kuda. Gimana nasib kudanya itu? Ya tentu dia tidak istirahat kan gitu, 2 hari harus sampai. Maka Dhamdham pun kemudian
dengan berjalan kencang menuju mana? Menuju Quraisy. Ingin memberitahu Abu Jahal. Sampai di Quraisy, dia udah kecapean, udah kecompang-camping semuanya kan. Dia pun naik ke atas bukit. Kemudian kebiasaan tradisi Arab kalau membawa berita yang sangat menghebohkan dan mengkhawatirkan, maka selalu melepas bajunya dan membalikkannya. Itu tradisi mereka. Kemudian dia berteriak-teriak dan mengatakan, sesungguhnya dagangan-dagangan kalian yang dibawa Abu Sufyan terancam dan dia tidak bisa mempertahankan karena dia sendirian. Maka mendengar bahwa harta-harta mereka akan dirampas Rasul dan para sahabatnya, maka Utbah dan Abu Jahal Fir'aunnya umat ini langsung bergerak mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy dan memaksa untuk keluar semuanya. Tidak boleh satu pun yang tinggal. Kalaupun dia tidak ikut dalam perang, minimalnya dia harus menggantikan dan membayar orang sebagai gantinya. Ketika itu ada kisah Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sudah tua, badannya gemuk, ya tidak segemuk saya lah ya, gemuk. Dia minta uzur, tidak mau berangkat, gitu kan? Kenapa? Karena sebelumnya ada tokoh syair, tukang penyair, tokoh paling hebat, tukang syairnya Arab. Ya. Dia mengatakan, kalau kalian tetap keluar membantai Muhammad dan pasukannya, sama saja kalian membantai anak dan saudara kalian. Bukankah mereka lah kerabat-kerabat kalian juga di sini? Lebih baik sudah tinggal di sini. Tapi Abu Jahal mengatakan, tidak. Kita akan berangkat. Kita akan bunuh Muhammad dan pasukannya. Setelah itu kita akan bernyanyi, kita akan minum khamar, dan kita akan rayakan kemenangannya. Dan tidak ada yang bisa untuk menakut-nakuti Arab setelah ini. Ketika itu Umayyah bin Khalaf, dia minta uzur. Nampaknya saya tidak bisa berangkat nih. Abu Jahal cerdas, ini Umayyah ini pimpinan nih. Kalau dia tidak ikut, kabilahnya bisa tidak ikut. Akhirnya kemudian dia bawa kayu gaharu, antum tahu gaharu yang dibakar itu? Nah, di Jabal Uhud ada tuh. Kayu gaharu. Kayu gaharu itu zaman itu digunakan untuk wangian perempuan. Jadi kalau perempuan mau kawin, biasanya diletakkan kayu dibakar, kemudian bajunya itu dikebas-kebaskan biar wangi. Kayu gaharu itu. Artinya itu untuk perempuan. Abu Jahal membawa kayu gaharu, diletakkan di depan Umayyah bin Khalaf. Kata Umayyah, ngapain kamu bawa gaharu ke sini? Ya, karena engkau perempuan, katanya. Kalau engkau laki-laki, engkau akan ikut perang. Oh, lihat cerdas. Ya. Akhirnya kemudian bangkit keberaniannya. Kenapa Umayyah itu takut berperang? Karena dia pernah mendengar ramalan dari siapa? Dari kawannya, Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad ini pemimpin Ansar, dan dia berkawan dengan Umayyah di masa jahiliyah, dan di masa Islam pun tetap baik. Jadi ketika Sa'd ibn Mu'ad ini umrah, ingin tawaf gitu kan di Ka'bah, dan dia sudah masuk Islam, Umayyah bin Khalaf ini siap menjamin keamanannya. Karena dia tahu siapa ini pembesar orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib. Tapi kemudian ketika ketemu dengan Abu Jahal, tidak suka Abu Jahal, kemudian mengancam untuk membunuhnya. Tapi Sa'ad Ibnu Mu'ad ini mengancam balik Abu Jahal. Kalau engkau ingin membunuhku wahai Abu Jahal, ingat seluruh orang-orang yang berniaga dari Mekah ke Syam, rutenya lewat jalur rute jalanku. Akan kusuruh anak buahmu membantai kamu dan orang-orang yang berdagang ke Syam. Ketika itulah, karena Umayyah tidak membelanya, dia mengatakan, ingat wahai Umayyah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau akan dibunuh. Engkau akan dibunuh. Disitulah dia terkenang dengan ramalan Sa'd ibn Mu'ad, makanya dia enggak mau berangkat.
karena dia tahu bahwa tidak mungkin Sa'd ini bicara sembarangan. Tapi cerdas lagi Abu Jahal, biar dia mau perang dibuat kayak gitu, gitu kan? Kamu ini perempuan, bukan laki-laki. Kau laki-laki berangkat jihad. Akhirnya bangkit, diajak juga anaknya. Semuanya keluar kecuali kabilah Bani Adi dan Abu Lahab. Abu Lahab tidak keluar, dan dia menggantikan orang dan membayarnya untuk keluar. Kan itu syaratnya, kalau tidak ikut perang harus ganti orang dan bayar. Keluar semuanya ikhwan, jumlahnya 1000 lebih. Berangkat mereka. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendengar ada pasukan besar yang digerakkan oleh para pembesar Quraisy, sementara Rasul ini enggak ada persiapan, bukan mau perang kok. Mereka hanya untuk menghadang kafilah Abu Sufyan, sehingga peralatan perang juga ala kadarnya, persiapan juga ala kadarnya, tidak punya pengalaman perang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah ketika itu. Karena ini urusannya orang-orang Muhajirin, bukan orang-orang Ansar. Ini kan urusannya orang Muhajirin, orang Ansar enggak terlibat di sini. Nabi itu kan ingin mengambil hak orang-orang Muhajirin, orang Ansar enggak ada urusan di sini. Tapi orang Ansar itu solidaritasnya luar biasa, ukhuwahnya luar biasa. Makanya dia mengirim pasukan jauh lebih besar dibandingkan Muhajirin. Muhajirin 80 orang saja, lebihnya orang Ansar dari 314 itu. Luar biasa. Kalau dalam tentara itu jiwa korsanya itu loh, enggak mau tuh tolong juga. Maka Rasul mengatakan kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, ini perkara Muhajirin. Tapi musuh di depan kita ini macam mana? Seolah-olah Rasul SAW mengisyaratkan agar mereka ikut bergabung. Ketika itulah pemimpin Ansar tegak, namanya Sa'd bin Mu'ad, yang ketika kematiannya arsy Allah guncang, 70 ribu malaikat turun. Dia bangkit dan mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan sesukamu, kami akan melakukan apapun kehendakmu. Oh, senang Rasul, ada dukungan orang-orang Ansar. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih khawatir. Bagaimanapun manusiawi ikhwan, Rasul itu bukan malaikat. Kalau Rasul malaikat, susah antum niru dia. Malaikat enggak kawin, antum pengen kawin. Malaikat enggak punya anak, antum punya anak. Malaikat enggak makan, antum 3 piring, 4 piring sehari. Malaikat tidak kencing, tidak berak. Malaikat itu berbeda dengan makhluk. Makanya Rasul itu manusia, jadi ada sisi kemanusiaannya, rasa takut itu wajar. Takut kalah, karena melihat bahwa pasukan orang Quraisy itu besar dan pasukan dia sedikit. Maka Nabi SAW berdoa tengah malam, kemudian dia menagih, seolah-olah menagih janji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa'daka alladhi wa'adtani ya Rabb. Mana janjimu yang kau janjikan kepada aku? Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti anak kecil meminta kepada orang tuanya. Mulihi fid du'a, mengeluh, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala akan janji yang Allah janjikan kepadanya. Sampai saking husunya Rasul berdua dan menangis, ridanya terbang, diambil Abu Bakar dan mengatakan, yakfika ya Rasulullah, cukup Rasul, cukup sudah. Maka Rasul mengatakan, Allahumma intahlik hadihil isabah falan tu'bad abada. Ya Rab, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, maka engkau tidak akan ada yang menyembah lagi di permukaan bumi. Dari sini menunjukkan bahwa perang Badar itu penentu antara hak dan yang batil, penentu berjalannya agama atau tidak. Makanya saya katakan di awal, kalaulah Allah tidak memenangkan dalam perang Badar, antum tidak mungkin ada di sini, dan tidak mungkin antum beragama Islam. Mungkin antum sudah para penyembah berhala seperti orang-orang Quraisy. Ya kan? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situlah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan dan dijanjikan dengan apa? Dengan 1000 malaikat akan diturunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan lagi
intat taqwa tasbiru, kalau engkau bertakwa dan terus bersabar, yumdidkum bisalasati alafin minal malaikah, ku tambah lagi 3000, 4000 jadinya. Kemudian di hari peperangan Allah kirim 5000 pasukan malaikat dipimpin Jibril dan sahabat dipimpin Rasul. Coba kalau peperangan ini para sahabat dipimpin Nabi sementara malaikat dipimpin Jibril, siapa yang bisa mengarahkan perang ini? Ini malaikat ikut campur masalahnya. Lain dengan perang Uhud. Sebenarnya perang Uhud itu malaikat akan membantu, cuman karena ada kesalahan dari kalangan para sahabat menentang perintah Rasul, jadi terjadi kekalahan. Tapi perang Badar ini semua taat kepada Rasul. Lah makanya ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pada hari yang ditentukan inilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memilih tokoh-tokoh untuk menjadi pemimpin perang. Di antaranya Raisul Am, ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin umumnya. Kemudian di sana ada pemimpin di bawah beliau namanya Mus'ab ibn Umair Al-Badri Al-Qurashi. Kemudian dari kalangan Muhajirin dibentuk lagi kelompok-kelompok kecil dan dipimpin Ali bin Abi Talib. Dan dari kalangan Ansar dipimpin oleh pemimpinnya sendiri Sa'd bin Mu'adh. Dan dibuat bersop-sop. Rasul membuat taktik perang yang tidak dikenal orang-orang Arab. Siapa yang mengajarkan? Allah yang mengajarkan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berperang itu membariskan saf seperti Anda dalam salat. Bagaimana Anda dalam salat? Tentu antum akan baris kan? Akan merapatkan safnya. Ya. Saf salat gimana? Tumit dengan tumit berjumpa, bahu dengan bahu berjumpa. Makanya kalau sholat itu kaki jangan terlalu meregang, nanti bahunya enggak ketemu. Harus sama, jadi bahunya ketemu, tumitnya juga ketemu. Itu namanya merapatkan saf dan meluruskannya. Kalau seperti itu pasti lurus tuh sholatnya. Ini mah enggak ya, imamnya ngomong apa? Rapatkan saf kalian. Tapi ketika sang imam jadi makmum, dia pula yang tidak merapatkan safnya. Cemana pula imam ini? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah setelah itu kemudian Nabi SAW membariskan, ada satu kisah. Ketika Rasul membariskan saf tentara ini, ada yang mengatakan ada seorang namanya Sawad, ada yang mengatakan Ukasa bin Mihsan. Jadi orang itu lurus barisnya, ini agak ke depan nih. Maka Nabi SAW mengambil tongkat kemudian memukul perutnya supaya mundur. Nabi SAW tegas ya. Rupanya kejadian ini teringat satu kisah di saat akhir wafatnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah sakit parah, kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan di hadapan para sahabatnya, wahai manusia, ya ayyuhan nas, man kuntu dharabtu dhahran fahadha dhahri falyaktas minni. Wahai manusia, siapa yang dulu pernah kupukul punggungnya, nih punggungku kisah sekarang. Ketika itu semua para sahabat terdiam. Tidak mungkin para sahabat bicara ketika bicara Rasul. Tidak mungkin para sahabat berani ketika Nabi sedang berceramah. Tiba-tiba ada seorang sahabat bangkit kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah, madumta talabtal qasas fa ana aqtas ming. Selama engkau menuntut kisos, saya ingin mengkisos dirimu. Weh, semua melihat sahabat ini. Kurang ngajar nih sahabat ini. Ya. Yeah. Nabi sudah sakit, tiba-tiba bangkit kemudian mengatakan seperti itu. Ali datang, ya Rasulullah, biar saya yang dipukul. Abbas datang mengatakan, ya Rasulullah, biar saya yang dipukul. Kata Rasul, dia biar dia kisos aku. Rupanya laki-laki itu namanya Ukasa bin Mihsan, yang tadi itu di perang Badar dipukul itu, dia minta kisos dia. Maka kemudian Ukasa datang kepada Rasul. Rasul kaget, kenapa ini Ukasa? Ukasa ini siapa?
satu di antara sahabat yang dimasukkan dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kata Rasul, ketika dia bermimpi di padang mahsyar, dia melihat ke arah kiri ada umat yang sangat besar. Kemudian malaikat mengatakan, itu bukan umatmu, itu umatnya Musa. Kemudian melihat ke arah kanan, ada yang lebih besar lagi. Kata Jibril, ah, itulah umatmu. Dan dari umatmu ada 70 ribu manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ciri-cirinya, mereka tidak minta ruqyah, mereka tidak minta dikai, mereka tidak tatoyur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ukasah bangkit, Rasul, doakan aku termasuk mereka. Kata Rasul, ku doakan kau termasuk mereka. Maka Rasul kaget, ya Ukas, rupanya engkau. Bukankah aku sudah berdoa kepadamu, engkau dimasukkan 70 ribu. Kenapa kau meminta kisos kepadaku? Maka Ukas mengatakan, engkau yang meminta. Bukankah engkau yang meminta, wahai Rasul? Maka saya ingin mengkisos diri. Maka Rasul mengatakan, ambilkan tongkat, berikan kepadanya. Maka Ukas dengan gemetaran mengambil tongkat. Kata Ukas, Rasul, waktu kau pukul diriku, aku enggak pakai baju. Maka kamu harus melepas baju. Nah, makin lagi marah sahabat ini kan. Ya apa ini kuasa ini? Ya. Akhirnya Nabi SAW melepas bajunya. Ya. Sudah hampir goyang. Sahabat dah tegang itu kan. Digoyang-goyangkan tegak. Terus tegang semuanya. Ini betul tak betul lah kan gitu. Maka dilemparlah tongkat itu langsung memeluk perut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang terakhir yang bersentuhan kulitku dengan kulit. Ukasa bin Mihsan. Jadi Nabi merapihkan saf dalam perang Badar itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tradisi jahiliyah, dalam tradisi perang orang-orang dulu, sebelum berperang ada istilah mubarazah namanya. Mubarazah itu lawan tanding. Nih jagoanku, mana jagoanmu? Begitulah perang dulu. Ya. Lah ketika itu orang-orang Quraisy mengeluarkan jagoan-jagoan mereka dan menantang jagoan-jagoan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dikeluarkanlah Utbah bin Rabi'ah, orang yang paling benci kepada Rasul. Kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian anaknya Utbah juga, Al-Walid ibn Utbah bin Rabi'ah. Ini orang sangar-sangar nih. Orang-orang garang-garang dari Quraisy. Mereka orang-orang yang paling jahat. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan 3 orang Ansar, tapi ditolak dan mengatakan, kami tidak ada urusan dengan orang Ansar. Kami ingin keluarkan jagoan kalian dari Muhajirin. Maka Nabi SAW ketika itu memilih 3 orang. Hamzah, Asadullah, singa Allah, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada di sorga. Dikeluarkan untuk melawan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Rasul memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk melawan Al-Walid ibn Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Rasul mengeluarkan Ubaidah ibnul Harith dan melawan Utbah bin Rabi'ah. Maka terjadilah pergulatan hebat. Hamzah, Asadullah, sekali tebas saja matilah Syaibah. Kemudian melihat Ali kewalahan melawan Utbah, dibantunya, ditebas lagi, meninggal Utbah. Kemudian Al-Walid ibn Utbah juga meninggal di tangan Ali. Cuman Ubaidah ibn al-Haris ketika dia bergulat dengan Utbah ini memang agak sengit, saling bacok-bacokan ya, kayak orang carok gitu ya. Sehingga lukanya ini menjadikan dia tidak tahan lama hidup. Kemudian dia meninggal dan Rasul mengatakan, ashadu annaka syahid, ya Ubaidah, saya bersaksi engkau telah menjadi syahid. Maka ketika jagoan-jagoan mereka kalah dan meninggal, marah Abu Jahal. Dari setelah kemudian Abu Jahal menggerakkan pasukannya. Mereka tidak paham bagaimana Allah sudah mengajarkan taktik perang. Bahkan mereka tidak tahu bahwa di belakang pasukan Rasul ada 5.000 malaikat dipimpin oleh Jibril menggunakan kuda putih
dan dilihat oleh orang-orang kafir dan tidak dilihat orang-orang yang beriman. Jadi yang melihat hanya orang kafir saja. Orang yang beriman tidak tahu. Bahasanya antum baru nyabut golok, kepala orang sudah melayang gitu. Enak enggak kalau perang kayak gitu? Antum baru ngambil pedang gitu kan, kepalanya sudah melayang. Makanya Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya, ketika engkau melempar, wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar. Ketika engkau melempar, ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya yang melempar dia. Karena ketika itu kuda yang ditunggangi Jibril ini menebarkan debu, dan debu itulah masuk ke mata-mata orang-orang kafir Quraisy ini, sehingga mereka kesulitan untuk memandang. Dan itulah para sahabat mudah untuk melumpuhkan, sehingga 70 orang kafir meninggal dan 70 menjadi tahanan. Selebihnya mereka lari tunggang langgang kembali ke Mekah. Dan subhanallah, Allah hinakan Abu Jahal oleh dua anak kecil namanya Mu'ad dan Mu'awid, keduanya putra Afra. Ini anak kecil ini ikut perang, si Mu'ad dan Mu'awid ini. Dia kan orang Madinah, enggak tahu Abu Jahal mukanya kayak apa, dia enggak tahu. Ketika peperangan dia cari Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, ya Abdurrahman, yang mana si Abu Jahal itu? Si Fir'aunnya umat ini yang mana ya? Kata Abdurrahman, no, itu tuh orang itu. Langsung dua anak kecil ini, dua anak remaja ini mencabut pedangnya, dikeroyok sama dua anak remaja ini, mati Abu Jahal. Bayangkan ya. Dan keduanya mengklaim membunuhnya dan Rasul membenarkannya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang lainnya kena tahanan. Dan seluruh orang-orang yang pernah didoakan Rasul, kehancuran mereka terbukti di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya, ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek oleh Abu Jahal dan mengatakan, siapa yang berani meletakkan salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah itu, di pundak Muhammad yang sedang sujud di Ka'bah, ku beri dia hadiah. Berdirilah siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini orang yang paling jahat. Dulunya pengagung Rasul, tapi karena perkawanan yang salah, akhirnya jadi balik, jadi jahat. Ingat, kawan itu yang baik, ikhwan. Uqbah bin Abi Mu'aid ini dulu penggemar Rasul, walaupun Rasul itu seorang nabi dan agamanya berbeda, tapi karena dia seorang penyair, dia suka kalau Rasul itu melantunkan Quran. Makanya suatu ketika karena bangganya mengidolakan, ya samalah seperti antum orang Islam mengidolakan para pemain bola. Para pemain bola itu sebagian mereka kafir, bahkan kebanyakan kafir, tapi antum idolakan kan, pasang gambarnya, kalau dia bertamu ke rumah antum kemudian selfie, viral tuh. Lah begitulah idolanya Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Rasul. Jadi suatu ketika dia meminta kepada Rasul untuk bertamu, maunya ngasih makan, ngasih jamuan, tapi Rasul tidak mau makan. Alasannya apa? Karena kamu kafir, kalau kamu Islam saya mau makan. Jadi akhirnya pura-pura dia bersyahadat, yang penting idolanya mau makan. Syahadatnya ini tersebar, maka Umayyah bin Khalaf, kawan dekat ini, marah. Kau dengar? Kau sudah bersyahadat ya? Kau ikut agama Muhammad ya? Oh enggak, saya hanya ingin menjamu dia saja, saya pura-pura saja. Enggak, kamu sudah masuk Islam, bukan kawan saya. Akhirnya dia mengatakan, enggak, saya ingin berkawan dengan kamu, saya siap melepaskan itu semuanya. Akhirnya dilepaskan lagi syahadatnya. Kemudian dia mengikuti Umayyah dan berjanji untuk menghinakan Rasul. Disinilah kesempatannya. Jadi ketika Abu Jahal ini menawarkan untuk menyakiti Rasul, Uqbah bangkit dia, biar saya saja. Dia ingin membuktikan perkawanannya, bahwa dia masih satu geng dengan Umayyah. Dia mencari kotoran unta. Hati-hati antum kalau cari kawan. Ya. Maka dia cari, Allah takdirkan ketemu pula. Ketika Rasul sedang sujud, diletakkan itu kotoran unta, ya kemana-mana. Rasul sujud tidak berhenti.
Fatimah datang yang masih kecil, menangis melihat bapaknya dihinakan, kemudian dibersihkan, kemudian mengatakan, ya abi, wahai bapakku, ud'u ala haula, doakan kehancuran kepada mereka. Maka Rasul pun mulai mendoakan kehancuran satu per satu, dan semua orang yang didoakan Rasul ketika itu terbukti di perang Badar. Semua orang yang tertawa mengejek Rasul ketika Uqbah bin Abi Mat menghina Rasul, semuanya terbunuh di perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah ketika itu Nabi SAW dan para sahabatnya berhasil mengalahkan dan memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang menarik. Kita tahu bahwa salah satu paman Rasul namanya Abbas. Abbas ini sebenarnya ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam, cuman disembunyikan keislamannya, tapi masih tinggal di Mekah karena dia melihat keluarganya ada di situ. Ada yang mengatakan dia tidak masuk Islam, tetapi walaupun demikian dia menganggap Rasul adalah kerabatnya, keluarganya, tidak mungkin dia memerangi. Tapi karena dipaksa oleh orang-orang Quraisy, akhirnya berangkat juga dia. Nabi SAW ketika itu mewanti-wanti kepada para sahabatnya, kalian kalau dalam peperangan berjumpa dengan pamanku Abbas, jangan kalian bunuh. Abu Hudzaifah ketika itu tidak terima dan mengatakan, ya Rasulullah, mereka akan membunuh anak-anak kita, mereka akan membunuh saudara-saudara kita dan keluarga kita, kenapa kita tidak boleh membunuh Abbas? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah karena Abu Hudzaifah ini tidak mendengar apa yang diperintahkan Rasul. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuka fa innahu munafik. Rasul, sebelum perang ku tebas saja lehernya Abu Hudzaifah, dia munafik dia. Maunya Umar itu kalau Rasul yang perintahkan, sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat. Begitulah para sahabat. Makanya ketika itu para sahabat Rasul ketika hendak bergerak ke perang Badar, mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangan samakan kami dengan Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, berangkat engkau dengan Tuhanmu berperang berdua saja, jangan ikutkan kami, kami tidak seperti itu. Kalau engkau mengatakan berperang, maka kami siap berperang. Itulah para sahabat. Maka ketika itu dari 70 tawanan, kan 70 mati, dan dari kalangan orang-orang apa namanya kaum muslimin tidak banyak, kurang dari 10 orang saja yang meninggal dunia yang syahid. Tapi dari kalangan orang-orang Quraisy, 70 meninggal dan 70 menjadi tawanan. Lah tawanan ini salah satunya yang ditawan siapa? Abbas. Ini kena tawan nih. Ketika itu orang Ansor mengaku dan mengatakan, ya Rasulullah, aku yang menawannya. Kata Abbas, diam kau bodoh, bukan kamu yang menawan, yang menawanku adalah seorang laki-laki yang berpenampilan aneh, pakai kuda putih, kemudian pakaiannya putih. Maka Rasul mengatakan, ya Abbas, itulah malaikat, yang menawanmu adalah malaikat. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, akhirnya kemudian Abbas ini dirantai, sebagai tawanan dirantai, tidak boleh lepas lagi, nanti kabur dia kalau enggak dirantai. Ya, yang dijeruji saja bisa manjat, apalagi di rantai saja kan. Abbas ini karena kesakitan, karena namanya dirantai gitu kan, kesakitan, jadi tengah malam dia, namanya orang kesakitan pasti akan yasruh, ya pasti akan mengeluarkan suara sakit, aduh gitu kan. Lah Rasul ini mendengar suara aduhnya Abbas bin Abdul Muttalib, namanya pamannya sendiri, dan sudah dianggap keluarga paling dekat, paman yang dicintainya. Dia tidak tahan dengan suara yang keluar dari lisan Abbas yang kesakitan itu, sehingga dia tidak tidur sama sekali. Dia sedih melihat Abbas. Tapi Nabi SAW seorang manusia yang adil, ikhwan, yang sangat adil, dan keadilannya harus dicontoh oleh seluruh para pemimpin yang hendak jadi pemimpin. Walaupun dia pamannya, tidak lantas kemudian karena dia kesakitan dia datang, dah kamu itu paman saya lepas saja kan begitu. Enggak, dibiarkan.
cuma Rasul merasa merana saja. Di pagi harinya itulah dia mengumpulkan para sahabat Rasul. Kemudian dia berceramah, demi Allah, semalam aku mendengar suara Abbas kesakitan dan aku tidak tenang dan aku tidak tidur sampai hari ini. Maka melihat kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang engkau berkehendak untuk kami memaafkannya, kami akan maafkan dia. Kalau engkau berkehendak, engkau ingin melepaskan dia, kami lepaskan. Tuh lihat para sahabat, bagaimana memahami perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi adalah manusia yang adil, tidak mungkin dia lepaskan tawanan. Jangankan lagi Abbas, ketika ada seorang wanita dari Makhzumiyah mencuri, kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali datang kepada Rasul, ya Rasul maafkan sajalah wanita itu. Kemudian Abbas juga datang, ya Rasul maafkan saja. Akhirnya sampai meminta Usama yang lembut, anak angkat Rasul, biar Rasul maafkannya. Tapi Rasul mengatakan, ayyuhan nas, aibullah, lau kana Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Wahai manusia, demi Allah, kalaulah putriku Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya. Lihat bagaimana keadilan Rasul. Makanya kemudian mengatakan kepada Usama, ya Usama, jangan kau uji diriku ya. Sesungguhnya hancurnya umat terdahulu apabila orang-orang mulia mencuri, maka ditinggalkan hukum hudud. Tapi apabila orang-orang lemah yang mencuri, maka mereka menegakkan hukum hudud. Rupanya sabda Rasul ini menjadi kenyataan hari ini. Kalau para pejabat yang mencuri, para koruptor-koruptor itu, enak ya penjaranya jaga enak. Enak gak tuh penjaranya itu? Enak gitu kan. Tapi coba kalau yang nyuri itu orang-orang rendah gitu. Nyuri nasi bungkus dikejar, dibakar sama ban. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa Nabi SAW membiarkan Abbas, kata Rasul, tidak, biarkan dia terikat. Dan jangan lepaskan siapapun kecuali dia bayar tebusan. Walaupun Abbas, dia harus bayar tebusan. Itulah keadilan, harus ditegakkan, tetap harus ditegakkan, tidak bisa. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Haris, Al-Haris ini saudara Abu Jahal, dia lari. Padahal Al-Haris ini orang yang paling berani di kota Mekah, orang yang paling kuat dia. Tapi dia melihat peperangan yang rasanya tidak mungkin menang, lari dia, ketakutan. Maka dikejar oleh Hasan ibn Thabit, seorang penyair Rasul, kondang penyair Rasul. Ya, penyair karena di zaman itu media dengan syair. Belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada WA, enggak ada. Pakai syair. Dikejar sama Hasan, kemudian Al-Haris pun dibunuh di tengah jalan. Ya. Adapun Umayyah bin Khalaf, lain lagi ceritanya. Umayyah bin Khalaf ini kawannya Abdurrahman bin Auf. Baik dalam semasa jahiliyah ataupun ketika Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam, itu masih berkawan tuh. Masih rekan bisnis. Ya. Antara Umayyah bin Khalaf dengan siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi Umayyah ini tidak suka memanggil Abdurrahman. Dulu Abdurrahman bin Auf itu namanya Abduddar namanya. Setelah dia masuk Islam, diganti namanya menjadi Abdurrahman. Orang-orang musyrik Arab itu tidak suka dengan nama Abdurrahman. Makanya dia mengatakan kepada apa namanya Abdurrahman, ya Abduddar. Tapi Abdurrahman tidak mau nengok, enggak suka nama itu nama jahiliyah. Makanya antum kalau punya nama yang tidak bermakna, apalagi namanya aneh-aneh gitu kan, ada namanya Jahannam gitu. Apa ini antum kasih nama Jahannam? Gantilah. Ya. Jadi dia enggak suka. Akhirnya kemudian kata Umayyah, wahai Abduddar, kalau aku panggil dirimu Abduddar, kau tidak suka. Tapi kalau engkau berkehendak dipanggil Abdurrahman, aku yang tak suka. Ya.
sekarang kupanggil saja dirimu Abdul Ilah. Baru kemudian karena disebut Abdul Ilah, Abdurrahman menengok. Ya ada apa wahai Umayyah? Umayyah ini tahanan masalahnya. Ya kan? Kata Umayyah, "Ya Abdurrahman, kita kan sudah berkawan, sudah CS lah kita ini. Tolong lindungi aku. Kita ini berkawan semasa jahiliyah, kawan bisnis." Maka kemudian Abdurrahman melihat kasihan kepada Umayyah. Dia mengatakan, "Ya Muhajirin, ya Ansar, Umayyah bin Khalaf atas tanggunganku, aku yang jamin dia." Oh, mendengar itu Bilal enggak terima. Karena Bilal itu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ingat ceritanya Bilal? Bilal dibawa ke padang pasir. Kemudian ditindih dengan batu panas. Kemudian dipaksa murtad. Hampir mati Bilal hanya menyebutkan Ahadul Ahad. Siapa yang menyiksa Bilal? Umayyah bin Khalaf. Tiba-tiba Bilal bangkit dari belakang dan mengatakan, "Tidak," kata Bilal. Pada orang-orang Muhajirin dan Ansar setuju tuh, karena mereka menghormati siapa? Abdurrahman. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman? Tapi Bilal bangkit dan mengatakan, "Laula najauta fala naja." Kalau seandainya engkau ingin selamat, maka engkau tidak akan selamat. Kalau seandainya engkau ingin selamat, engkau tidak akan selamat. Maka ketika itu seluruh para sahabat melihat Bilal. Ketika itu Bilal mengacungkan pedang. Maka kemudian para sahabat mengisyaratkan kepada Abdurrahman untuk menunduk supaya tidak melihat kawannya dibunuh Bilal. Karena itu aib membunuh orang di depan kawannya. Maka Abdurrahman langsung menunduk. Bilal datang menebas leher Umayyah, kemudian menyembelihnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tragis tawanan-tawanan yang dahulunya mereka sangat menghina Rasul, akhirnya mereka mendapatkan akibatnya. Maka jangan pernah lecehkan agama. Jangan menghina Allah. Jangan menghina Rasul. Jangan menghina Al-Quran. Nanti akan ada akibatnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga ada kisah yang lainnya yang cukup menarik. Dalam perang Badar, ikhwah fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa tawanan-tawanan ini menjadi khilaf antara Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, mereka itu kerabat kita, masih saudara kita. Bagaimana kalau seandainya yang mampu bayar kita lepaskan, yang enggak mampu maafkan saja?" Kata Umar, "Tidak. Mereka musuh Allah dan Rasulnya. Mereka harus dibunuh." Lihat, Nabi ini cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar, karena Rasul itu rahim. Makanya Rasul dan Abu Bakar itu selalu klop. Maksudnya perasaannya itu halus. Lain dengan Umar. Ya, orang itu kan begitu ya. Ada yang lembut, ada yang kasar. Ya, nah memang Nabi Adam juga diciptakan dari benda tanah-tanah yang halus, yang keras. Makanya ada yang halus, ada yang keras kepala kan. Lah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan ro'yunya siapa? Umar. Pendapatnya Umar dikuatkan sama Al-Quran. Makanya Umar itu disebut mulham. Ucapannya itu selalu menyerempet wahyu. Makanya Rasul kalau mengatakan, "Kalaulah ada Nabi sepeninggalku, Umarlah orangnya," dia puji tuh. Maka kemudian turunlah ayat, "Maka Nabi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ar turiduna aradal hayati dunya." Tidak boleh bagi seorang Nabi itu punya tawanan hanya karena ingin merendah kepada kehidupan dunia. Dibenarkan itu ucapan Umar. Dari sinilah kemudian Nabi SAW membuat keputusan tentang tawanan itu menjadi tiga. Sebagian mereka yang membahayakan dibunuh. Sebagian mereka yang bisa ditebus supaya membiayai uangnya bagi kaum muslimin, tebus. Dan sebagian mereka yang tidak bisa ditebus, maka mereka harus mengajari
kaum muslimin. Yang pintar matematika suruh ngajari anak-anaknya, yang pintar fisika suruh ngajari anak-anaknya kaum muslimin, yang pintar apa namanya Quran, enggak mungkin Quran orang musyrik ya. Intinya suruh menyalurkan ilmunya, dibagi tiga akhirnya. Begitulah Allah Rasulullah SAW memperlakukan para tawanan. Tapi Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, aku nasihatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada tawanan kalian. Lihat bagaimana kita lihat sekarang, ketika orang-orang kafir menawan kaum muslimin, kita lihat di media-media mas bagaimana mereka disiksa habis-habisan, terkadang mati meninggal di penjara. Tapi Islam tidak demikian. Islam itu dinur rahmah, ikhwan. Kata Rasul, saya wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada tawanan kalian. Antum ingat kisahnya Sumamah bin Asad? Dia kena tawan tuh. Dia kena tawan oleh pasukan Rasul, dibawa ke hadapan Rasul. Kata Rasul, ikat dia di masjid. Dari sini menurut ulama fikih mengatakan bolehnya orang junub duduk di masjid. Karena Sumamah bin Asal ini orang kafir, tentu tidak pernah mandi junub. Orang kafir mandi junub enggak? Enggak mungkin orang kafir mandi junub. Artinya bahwa orang kafir pasti junub kan? Tapi oleh Rasul diikat di masjid. Tiga hari lagi. Kalau memang orang junub tidak boleh di masjid, tentu Rasul akan ikat di luar masjid kan? Tiga hari. Setiap hari Rasul menawarkan Islam. Dan Rasul memperlakukan Sumamah dengan baik. Para sahabatnya juga dengan baik, bicaranya lembut. Dari situlah Sumamah melihat bagaimana akhlak Rasul dan para sahabat. Karena tiga hari tidak mau masuk Islam, dilepaskan sama Rasul. Kenapa? Karena Sumamah bin Asal ini adalah pemimpinnya Yamamah, dan Yamamah itu adalah penghasil gandum terbesar yang memasok gandumnya ke Quraisy. Ini kalau dibunuh bahaya. Makanya dilepas. Sepanjang jalan Sumamah ini mikir, kok beda agamanya dengan agama yang saya anu. Lebih indah, lebih somea, lebih sopan. Baik. Balik lagi dia. Kemudian mengislamkan dirinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat. Kan dia bisa aja pulang kan? Balik lagi masuk Islam dia. Itulah bagaimana Rasul memperhatikan tawanan dengan baik. Akhirnya Rasul mengajarkan bagaimana cara umrah. Mendengar Sumamah ini masuk Islam, orang Quraisy marah tuh. Ketika dia umrah hampir panah-panah menghadang dia. Kata Sumamah, coba-coba kalian panah saya, ku stop gandum kepada kalian, kelaparan kalian. Akhirnya betul di stop betul. Habis umrah dia pulang, dia stop. Kata Sumamah, aku baru akan ngirim gandum kepada kalian kalau ada izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berbulan-bulan mereka enggak ada makanan, datang minta izin agar dilepaskan. Akhirnya dikirim lagi. Lah ini ikhwafin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan tawanan? Maka perang Badar ini luar biasa banyak pelajaran yang kita bisa petik. Salah satunya ikhwafin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam perang ini di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini karena mereka memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Mereka taat dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menolong dalam perang Badar ini, tentu kita tidak pernah beragama Islam lagi. Dan ini nikmat yang sangat besar. Makanya Badar itu perang pertama dalam Islam, perang pertama yang menentukan hak dan yang batil, perang pertama disembah dan tidaknya Allah, dan perang yang menentukan tegaknya la ilaha illallah. Itulah perang Badar. Makanya kenapa ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, perang ini luar biasa. Kalau kita petik sedikit demi sedikit pelajaran dari perang Badar ini, luar biasa banyak pelajaran yang kita bisa petik. Cuman sayang memang waktu yang sangat singkat, sehingga kita hanya mengambil cuplikan-cuplikan kisah bagaimana keberanian Rasul dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan di sini.
Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fik wa iyyak. Bagaimana cara Allah menjaga riwayat yang sampai saat ini, sedangkan waktu sudah berjalan sangat lama semenjak Rasul wafat? Banyak kisah-kisah yang Ustaz sampaikan sampai dengan detail ini. Apakah tidak ada kesalahan dalam kisah-kisah tersebut? Gimana proses penyampaian riwayat kisah yang Ustaz sampaikan kepada kami? Soalnya ana pernah dengar kisah yang agak berbeda tentang orang yang minta kisos kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang riwayat ini memang masih diperselisihkan tentang sahih dan dhaifnya, tentang riwayat Ukasa dan riwayat Sawadi. Akan tetapi saya di sini sedang mengkisahkan sebuah kisah, makanya kalau antum melihat tentang kitabnya Ibnu Katsir Bidayah wan Nihayah, itu dicantumkan ada yang riwayat yang sahih, ada juga riwayat yang tidak sahih. Terkadang kalau cerita para nabi dan rasul, terkadang kisah-kisah Israiliyat itu pun dimasukkan oleh beliau di situ. Karena kita sedang merunut sebuah sejarah. Merunut sebuah sejarah. Ya, tapi tentunya di atas langit masih ada langit. Kalaupun seandainya yang saya sampaikan kemudian antum mendapatkan ada riwayat yang sahih, mungkin riwayat yang saya sampaikan dhaif, alhamdulillah itu menjadi sebuah tambahan ilmu untuk antum. Dan ini juga bagian daripada nasihat untuk saya. Tapi karena di sini makomnya sedang berkisah, tentu kita akan merangkai kisah itu sebagaimana runutan kisahnya supaya enak didengar dan tahu gambarannya seperti apa. Kalau kita mengkisahkan sesuai dengan hadis-hadis terputus-putus, tentu antum dengarnya juga enggak enak kan gitu. Antum sedang mensyarah sebuah hadis jadinya, bukan sedang mengkisahkan sebuah kisah. Beda ya. Kalau kita belajar hadis, ya tentu kita akan cek dulu tentang riwayatnya ini namanya apa namanya, kesahihan dan tidaknya. Bagaimana hadis ini pandangan para ulama secara hadisiahnya, baru kemudian diambil hukum-hukum fikihnya kan? Tapi di sini saya sedang menceritakan sebuah kisah. Kisah secara umum seperti ini. Lah, untuk memperdalam kisah-kisah ini antum bisa baca lagi di buku-buku seperti Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir, atau dalam kitab Rahiqul Makhthum, ya. Kemudian dalam kitab Ibnu Hisham dan kitab-kitab sejarah yang lainnya, antum kembangkan. Sebab kalau antum sudah tahu kerangka kisah, itu kalau antum baca, oh ya saya pernah dengar. Ya. Oh seperti ini runutannya. Ya, jadi seperti itu. Sebab kalau seandainya kita ikutkan dengan riwayat-riwayatnya, bagaimana riwayat in lemah, siapa di dalamnya, kemudian bagaimana pandangan ulama, enggak jadi berkisah ya, jadi mensyarah hadis jadinya. Ya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian yang selanjutnya, Ustaz, apakah kami memiliki kesempatan masuk ke dalam golongan 70,000 masuk surga tanpa hisab dan adab? Ya, bisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut orangnya, tapi menyebut sifatnya supaya akan ada sampai kiamat dibangkitkan. Yang pertama, sifatnya tidak minta diruqyah, bukan meruqyah atau minta diruqyah, itu tidak boleh. Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Maksudnya tidak minta diruqyah itu kalau tidak darurah. Kecuali kalau darurah, memang antum ini kesurupan atau apa, ada penyakit gitu kan, dan tidak ada jalan kecuali diruqyah, minta ruqyah enggak masalah dan enggak, tetap masuk dalam 70,000. Maksudnya itu dia tidak berhajat, tahu-tahu minta diruqyah. Karena kenapa minta diruqyah ini mengeluarkan 70,000 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab dan adab? Karena takut mempengaruhi tawakal. Tawakal itu harus kepada Allah. Tapi ketika kemudian antum minta ruqyah, kemudian antum sembuh, nanti antum bergantung kepada ustaz yang meruqyah. Terkadang saking panik fanatiknya kepada ustaz yang meruqyah,
ah yang ini mantap Ustaz, ini kalau ngerukyah jinnya langsung minggat, yang ini agak seret-seret jinnya. Ya. Jadi tawakalnya kurang. Ya, makanya dilarang. Ya. Kemudian yang kedua, tidak minta kai. Kai itu mengobati dengan besi panas. Orang dulu itu kan kalau kena bacok pedang, zaman sekarang kan kalau kena luka kan banyak, ada betadin, ada ini, ada itu kan. Adalah supaya tidak tetanus kan gitu. Zaman dulu kan enggak ada obat-obatan kayak gitu. Maka supaya tidak membusuk bekas lukanya itu ditancap besi panas. Sama dengan orang yang menghilangkan tato dengan setrika gitu. Zaman dulu kan begitu ya. Zaman dulu itu takut kalau punya tato ditangkap masalahnya. Kemudian terkadang mereka disetrika kan. Enggak boleh gitu. Kenapa enggak boleh? Karena dikhawatirkan rasa takutnya melebihi dari rasa takut kepada Allah. Harusnya takut diberikan kepada Allah, jadi takut besi panas dirinya kan. Nah, jadi mengurangi tauhid. Ataupun yang ketiga, tatayur. Antum tidak menjadikan sesuatu yang antum lihat, antum dengar, ya kan, antum meraba adanya keuntungan atau adanya kerugian dalam sesuatu. Bahasa lain, jangan menganggap sial dengan apa yang antum dengar, antum lihat, atau antum rasakan. Namanya tatoyur. Tatoyur itu dari burung. Dulu di zaman jahiliyah, kalau mau dagang, mungkin ke arah Syam, tidak ke arah Yaman, maka diterbangkan burung tuh. Kalau burungnya itu ngarah ke Syam, ah ini beruntung, hoki nih, ah berangkat nih, burung ini bawa hoki nih. Tapi kalau dia mau berangkat ke Syam, burungnya malah lari ke Yaman, gak jadi. Ini sial nih. Nah, tatoyur namanya. Zaman itu cuman burung saja jadi tatoyur. Zaman sekarang macam-macam orang tatoyur. Yang pakai burung masih ada ya. Kalau tengah malam ada burung gagak kuak-kuak gitu kan. Wah, ada orang mati katanya. Ya kan? Kalau dulu zaman saya masih kecil gitu, ada kupu-kupu besar, kupu-kupu sirama-rama gitu kan. Wah, ada menteri masuk rumah nih. Ya. Kemudian kalau ada suara-suara tangan nih gatel nih sebelah kanan, wah mau dapat duit katanya, padahal banyak utang. Ya. Ini tatoyur namanya. Kadang-kadang angka pula disalah-salahkan. Itu tatoyur, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, tawakal. Dan tawakal itu tauhid yang paling tinggi, tawakal itu menyandarkan kepada Allah. Jadi kalau antum punya 4 sifat masuk di sini dari 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian pertanyaan ketiga, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mengapa tawaran perang Badar tidak dijanjikan budak oleh Rasul? Bukankah tawanan perang diperbolehkan menjadi budak? Mohon penjelasan. Mereka budak tawanan itu. Yang ditebus enggak jadi budak lah kan begitu, ditebus. Makanya kata Rasul, seorang anak tidak akan mampu untuk menebus kebaikan orang tua. Walaupun antum bikinkan rumah orang tua itu umpamanya, ya, anggaplah bangunan yang tinggi, plat gitu kan, bangunan yang sangat tinggi. Anggaplah 100 tingkat, saking tingginya sampai mereng begitu kan. Kemudian antum kasih apalagi tanah yang luas, mobil yang mewah, kemudian rumah yang indah, kemudian antum kasihkan sama orang tua, cukup? Tidak. Tidak bisa. Tidak mungkin antum bisa membalas kebaikan orang tua kecuali satu, kata Rasulullah. Kecuali kalau orang tua antum menjadi tawanan perang, kemudian jadi budak. Antum datang dan menebus, memerdekakan orang tua antum, baru sebanding kebaikannya. Ya. Kalau yang ditebus, bebas dia. Tapi kalau yang tidak ditebus, tidak bebas. Dia jadi budak, makanya suruh ngajari. Mereka tetap jadi budak. Dan sebab perbudakan dalam Islam itu karena kekafiran. Jadi kalau seandainya perang nih, muslim sama kafir, perang syar'i, betul-betul perang, jihad, kemudian orang Islam menawan orang kafir, setelah ditawan masuk Islam, tetap budak dia. Beda kalau sebelum ditawan dia masuk Islam, dia tidak budak. Karena dia masuk Islam sebelum ketangkap.
Tapi kalau ketangkap kemudian masuk Islam, tetap budak. Makanya Bilal, dia masuk Islam kan, tapi tetap budak. Setelah diberdekakan Abu Bakar, baru tidak budak. Karena sebab perbudakan dalam Islam itu karena kekafiran dia. Ya. Itu yang antum harus pahami. Jadi mereka budak.